Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport. Oke teman-teman, sekarang saya ada di Aris Motorsport 2. Sekarang mau kita cek stok unit yang ada di sini apa saja kira-kira ya. Oke, baiknya kita pakai kamera depan saja. Langsung saja, oke. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita langsung update stok unit. Cek-cek stok unit yang ada di sini. Nih, ada 2 All New Ninja warna hijau. Yang satu KRT Sarang Tahun. KRT Sarang Tahun tahun 2019. Kondisi motor sudah menggunakan spion winglet dan winglet juga karbon. Terus motor mulus banget, Mas Kur. Ganteng ini motor. Oke. Okay. Nah. Cuy. Mantap. Oke. Okay. Ini pajak bulan 7 hidup sampai 2024. Pemakaiannya 2020. NIK-nya 2019. Oke. Okay. Untuk harga ini kita jual di angka 54.500, masih bisa dinego. Silakan Mas Bu. KRT Sarang Tahun biasanya kita jual di angka 58. Nah, di sebelahnya ada All New Ninja warna hijau. Nah, ini sudah menggunakan knalpot racing SC Project. SC Project. Ini tahun 2019. Oke, okay. Kondisi motor mulus. Ini sudah menggunakan pakai winglet, sudah pakai spion winglet, dan untuk kilometernya masih rendah Masku. Ini masih di bawah 10.000. Oke, okay. Untuk original partnya ini ready Mas. Knalpot orinya ada, spakbor orinya juga ada. Oke, okay. Nah, lampu stopnya ada pakai JBA. Langsung saja. Untuk harga berapa? Ini kita kasih murah saja ini. Biasa kita jual di angka 49 juta, sekarang 2019 kita jual di angka 47.900. 47.900 sudah mendapatkan All New Ninja 2019. Oke, lanjut. Nah, di sebelah ada 2 unit Yamaha R15. Oke, Yamaha R15 warna biru, ini livery yang ada tulisan R-nya. Ini kalau nggak salah ini tahun 2019. Yang ini tahun 2020. Ton, ini tahun berapa? Apa? Ini tahun berapa nih? 2021. Oh, ini 2021? Iya. Oke. Yang ini? 2020. Wah, salah saya kan. Ini tahun 2020, ini 2021. Nah, untuk harganya ini kita jual di angka 27.500 2021. 2020-nya kita jual di angka 26.500. Oke. Buat teman-teman yang lagi cari R15, ini kita ready. Nah, ini baru masuk lagi nih. Baru turun banget nih dari mobil kita. Ini. All New Ninja juga. Sekarang warnanya warna... Tuh. Sekarang warna merah. Dua-duanya warna merah. Ini tahun 2019. Full standar. Ini Bang Jago yang ambil. Wes, keren Bang Jago ya. Dan ini tahun 2018. Nah, 2018 pajak bulan 7. Kondisi motor sudah menggunakan knalpot racing ini Mas. Tuh, ini lagi dicoba dulu sama Mas Sony. Terus 2018-nya full standar. Untuk kilometernya kita cek. Sorry. Ini kunci 2. Kilometernya berapa? 4.000. Mantap sekali. 2018. Oke. Okay. Sudah menggunakan knalpot racing ya. Nah, untuk harganya ini langsung saja 2018 karena dia pakai knalpot racing, tapi ini kondisinya pakai knalpot racing ya. Knalpot standarnya tidak ada. Untuk harganya kita jual di angka enaknya berapa ya? Udah kita jual murah saja deh. 46 juta, silakan. 46 juta ya. Ton jual di 46 juta. Udah murah saja 2018. Pajak bulan 7 2024, kaleng warna putih panjang. Oke, ini ya 2019-nya ini kilometernya berapa ya? Baru 8.000. Kilometer 8.000. Pajak bulan 8, gua enggak salah ini. Ini pajak panjang juga hidup. Pokoknya motor gres-gres banget Masku. Nah, kunci juga 2. Ini tinggal dilap doang karena ini udah kita auto detailing ya. Nah, untuk harga 2019 kita buka di angka 48.500. Silakan Masku, 48.500 saja ini. Oke. Kita cek di dalam ya. Wah, ini ada Honda CBR nih. 2022. Pajak bulan 8,
NIK 2021 ini kalau nggak salah ini tipe ABS ya, kunci 2. Kita cek kilometernya. Widi, kilometer baru berapa? 7.000. Benar sekali ini. Ini tipe ABS. Iya, tipe ABS. No, ABS. Oh. ABS mantap banget ini. Warna hitam doff. Oke, pajak bulan 8. Kunci 2. Nah, untuk harganya ini kita jual di angka enaknya berapa ya? ABS jual berapa ton? Saya bukanya 29.500. Berapa? 29.500. 29 juta? 500. Oke. 29.500. Silakan, Masku. Tipe ABS. Pasaran masih di atas 30 juta ini. Murah dia jualnya. Enggak apa-apalah. Yang penting laku saja. Oke, warna hitam doff. Honda Civic 150R. Full standar, kilometer rendah, pajak bulan 8. Oke, ini ada Vario warna putih tidak dijual. Oh. Nah, di dalam ini yang tadi ya, di luar ya, yang 2020. Nah, ini ada Kabuki 2018 ya, Tony ya. 2018, pajak bulan 8. Telat kalau nggak salah ya. Telat sekali aja, bulan ini aja kan? Bulan ini. Lah, langsung kita flash sale aja ini, Son. Di bawah 20 ya. Iya. Di bawah 20 aja lah ya. Oke, di bawah 20 aja 19.500, silakan. 19.500 ini untuk R15 V3 Kabuki. Nah, ini ada tahun berapa nih? 2020. 2020 kita flash sale lagi nih, harganya 22.900, silakan. Tapi pajak off ya? Pajak off. Ya, kalau yang enggak pajak hidup itu 26,5. Iya. Oke, ini pajak off. Dan ini tahun 2018. R15 VT 2018. Harga berapa nih? Ini 22,5. Ini sama 22,5. 22,5 ini. Nah, ini 2018 bulan 10 pajak hidup. Pajak mati. Pajak off. Oh, pajak off, baru telat. Iya, telat. Baru telat ya. Oke. Okay. Ini warna hitam glossy. Harga berapa? 22,5. 22,5 pajak off. Wah, oh, murah-murah ya. Nah, ini CBR 2022. Sebenarnya 2002, ini sebenarnya udah ada nih. Oh iya, mantap. 2002 ya. Oh, ini 2002, ini 2021, pemakaian 2002. Ini ABS, ini non-ABS. Ini tricolor. Iya. Tricolor ya. Oke, warna merah hitam. Kilometer berapa nih? 2000. 2000? Iya. Mantap. Harga berapa? 29.500. Sama ya, 29.500. Tinggal pilih aja. Ini apa namanya itu? Ini itu ABS 2021, ini non-ABS 2022. Harganya sama 29.500. Nah, untuk yang ini CB150X 2022 motor special touring. Hah? Harga berapa? 29.300. Oke, 29.300 masih bisa nego ya, 2022 ya. Iya. Pajak bulan 2. Oke. Sip, motornya sudah penuh di sini. Nanti kita ada lagi buat teman-teman yang lagi cari motor. Silakan hubungin admin kita di Aris Motorsport. Nah, ini Bro Tony. Oke, berhubung sekarang jam 3 lewat, udah asar, saya mau sholat dulu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.